Selamat datang di channel Kuarota Kawata Shinono Mewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kuarota KKURUTAKA. Nanti kalau langsung muncul channel saya, urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1207 ini, saya akan membahas soal induksi matematika ya, soalnya seperti ini. Jadi akan langsung kita buktikan ya, ini pakai induksi matematika. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertamanya kita buktikan bahwa S1 benar. Jadi 1 kita masukkan ke sini ya, berarti hasilnya harus sama dengan 6. Nah ini sudah kita buat ini ya, 2 tetap tulis 2, N nya kita ganti 1, kuadrat tetap kuadrat, tambah tetap tambah, 4 ini tetap 4, N nya diganti 1 karena ini S1 ya, mintanya diganti 1. Nah, selanjutnya ini kita hitung ya. 1 kuadrat kan 1. 1 kali 2, 2. Tambah tetap 4 kali 1, 4. Nah, 2 tambah 4, 6. Nah, ini sudah sama dengan ini. Berarti ini langkah pertama sudah benar, sudah terbukti di langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua akan kita buktikan bahwa jika SK benar, maka SK plus 1 juga benar. Nah, SK itu berarti ini ruas kiri ini ya, ini N nya diganti K. Nah seperti ini, dan ruas kanannya juga ini diganti K juga, jadi semuanya diganti. Untuk N nya diganti K. Nah, selanjutnya kita cari SK plus 1. Nah, ini SK, ini juga SK, tinggal pilih. Nah, SK plus 1 berarti ini nanti kita tambahkan K plus 1 ya. Jadi tinggal K nya ini diganti K plus 1 seperti ini. Nah, ini itu sama persis seperti ini yang di sini ya, yang di ruas kiri. Kemudian untuk ini itu tambahannya ya, karena yang diminta K plus 1 berarti ini ditambahi K plus 1 berarti 4 tetap 4, K diganti K plus 1, nah ini tambah 2 tetap tambah 2 seperti ini. Selanjutnya ini kita jabarkan. Nah, untuk bagian ini 6 sampai dengan ini segini, ini kan sama dengan ini. Nah, sama dengan 2K kuadrat plus 4K, kita tulis di situ. Nah, 2K kuadrat plus 4K itu bagian ini ya, ini sampai sini kan sama dengan ini ya, ini itu kan sama dengan ini, berarti ini kita ganti 2K kuadrat plus 4K. Nah, kemudian 4K plus 1 tambah 2 itu tetap tulis ulang seperti ini. Nah, kenapa ini tidak dikerjakan? Karena ini 4K plus 1, target kita adalah ini ya, 4K ini harus berubah menjadi 4K plus 1, berarti ini sudah benar, jangan diganti-ganti lagi. Nah, kita tinggal kerjakan yang bagian ini dan ini, kita kelompokkan. Plus 2 nya pindahkan ke sini ya, bukan pindah ruas ya, jadi plus 2 nya tetap plus 2, jadinya seperti ini, hanya memindahkan angka plus 2 nya saja. Nah, untuk 4K plus 1 ini kan sudah sesuai, sudah benar. Nah, selanjutnya ini 2, 4, 2 ini kita distributifkan ya, semuanya dikeluarkan dari kurung menjadi seperti ini, masing-masing 2 ini dikeluarkan ya. Jadi 2K kuadrat dibagi 2 kan K kuadrat, 4K dibagi 2 kan 2K, 2 dibagi 2 kan 1, nah seperti itu. Nah, K kuadrat plus 2K plus 1 ini kan kuadrat sempurna ya, dari K plus 1 kuadrat. Nah, ini ya, dari K plus 1 kuadrat seperti ini kan sudah 2, sudah benar. K, ini K plus 1, benar, kuadrat, plus tetap plus, 4 ini 4, nah K nya menjadi K plus 1. Nah, ini berarti sudah terbukti. Nah, memang agak rumit ya untuk sampai bagian sini, memang agak rumit, tapi ini ya kalau dipelajari pasti bisa lah. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya, yaitu untuk barisan, kemudian untuk substitusi, distributif. Nah, itu pelajari dulu itulah.
jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa harap dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sosial video saya. Tentu juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.